Halo, sayang, kamu di mana? Kamu katanya mau ngelamar aku. Sayang, jawab dong. Kok kamu diem aja sih? Ih, kok ada suara cewek sih? Sayang? Cowok gue mana? Gue mau ngomong sama dia. Ih, cewek aneh. Itu cewek siapa ya? Kok bisa-bisanya pegang HP-nya cowok gue? Saya tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau jenazahnya si Joni itu hidup lagi. Jangan nakut-nakutin dong, Teh. Siapa yang nakut-nakutin sih? Kalau kalian nggak percaya, tanya aja tuh sama si Bobak sama si Adam. Ah, gilokannya Pak RT. Bagaimana ceritanya, jenazah si Joni bisa hidup lagi? Tuh, iya saya juga bingung sama jenazah si Joni. Ah! Lu semua lagi pada ngomongin gue kan? Iya kan? Jangan! Lu kemana lu? Jangan! Kemana? Berarti gue masih hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ada suara minta tolong. Iya dok, mas, coba periksa keluar. Iya. Yeah. Eh mas, ikut. Udah kamu di sini aja jaga sista. Berani ngatain gua setan semua ya? Masih hidup gue, Jay! Masih hidup gue! Pak RT, udah. Sebentar. Nah, gara-gara nih orang nih. Gara-gara lu mindahin gua ke kurung batang, nih orang semua anggap gua udah jadi setan. Maafin saya, Bang. Pak RT dan semuanya yang ada di sini saya mau bilang kalau Bang Joni itu sebenarnya belum meninggal. Belum meninggal. Mau sokan kenteng juga kali. Dadam. Yang bener lu. Bener Bang Daus, dia aja sendiri. Ya, napak. Iya. Tapi Bang John kenapa bisa terkapar di danau? Iya. Semalam gue lu semua kan tahu. Gue Joni pemabuk. Jadi semalam gue minum kebanyakan, bangun-bangun gue ada di danau gitu. Oh, mabuk. Iya, maaf dah, gue enggak tahu kalau lu itu aboy. Gua maafin. Iya, gua juga udah nganggap lu udah kojor. Ngomong-ngomong nih, lu semua, lu pada ngeliat Donald ya? Ora liat saya mah. Gua liat John tadi ketemu di pinggir kali, manggil gua, terus nanyain lu. Terus gua bilang aja kalau lu udah nggak ada gitu. Dia kaget. Terus gua bilang. Kalau nggak percaya ya udah nyusul aja ke rumah sakit sono gitu. Tiba-tiba dia kayak orang sawan gitu, nunjuk-nunjuk. Terus langsung kabur. Serius lo? Iya. Porati, aku sang pangeran malam datang menjemput cintamu. Akulah yang akan melindungi cinta yang telah tumbuh di hatimu terhadap aku. Porati, keluarlah. Aku datang. Ikalah pujaan hatiku,
hati. Allah bujang hatiku. Dosa gagal. Mimpi gagal. Masih. Pak RT, apa sih? Nadanya nggak begitu, Pak RT. Terus gimana dong? Nada yang bagus dong. Kan? Neng Sista. Lagi ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nada. Sebentar. Ini Pak RT sama Om Bopak lagi ngapain di sini? Saya mau daftar jadi pengantar jenazah part time. Alhamdulillah. Masih ada yang mau jadi pengurus jenazah. Aduh, calon anakku Adam. Calon papa juga pengen jadi pengantar jenazah. Pokoknya selalu sigap, on time. Iya kan? Jenazah belum datang, calon papa udah datang. Jadi kalau belum dikubur, dia udah masuk kubur dulu. Maksudnya apa tuh? Oh, iya kan? Karena on time. Tapi benar ini Pak RT, Om Bopak. Oh iya dong. Siap, siap. Bagus dong.